Halo, selamat menonton. Di video ini kita mau ganti pernya. Kita mau ganti per si mobil Honda Freed ini. Ini sekarang masih menggunakan per yang lamanya atau per standarnya. Ini bagian belakangnya sekitar 5 jarian. Ini per standarnya. Dan ini bagian depannya sama 5 jari juga. Nanti mau kita ganti per standarnya ini pakai produk terbaru dari HSR Wheel, namanya lowering kit. Mau kita turunin sedikit dari ukuran per standarnya ini. Oke, nanti kita lihat aja kira-kira tampilan Honda Freed ini menjadi seperti apa setelah menggunakan lowering kit dari HSR Wheel. Ikuti terus video ini sampai selesai. Lowering kit dari HSR. Ini warnanya warna biru. Ini kayaknya untuk bagian depannya nih. Ini satu kotak, ini satu set, isinya 4 piece lowering kit. Ini nanti per yang ini mau kita pasang ke Honda Freed. Ini proses pemasangan lowering kit. Ini lowering kit HSR. Ini untuk bagian depannya. Thank you.
ini setelah semua tairnya sudah terpasang, sekarang kita tinggal pasang velg yang standarnya lagi ke mobil Honda Freed. Nah, ini bukan cuma ganti lowering kit atau ganti per, ini juga dia ganti ban, pakai ban Forcium Ecosa ukuran 18565. Ini setelah lowering kitnya sudah terpasang semua, tampilan Honda Freed menjadi seperti ini. Ini kalau kita bandingin dari per yang standarnya, ini turunnya sekitar 2-3 cm. Tadi kan pakai per standar, jarak antara fender ke roda itu kan sekitar 5 jari. Ini jaraknya jadi sekitar 2 jari mepet lah. Untuk kalian yang punya Honda Freed yang mau pakai lowering kit HSR, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk kalian yang mau fitting-fitting velg, fitting ban, atau mau tanya-tanya mengenai harga promo dan cara kredit tanpa kartu kredit, kalian bisa langsung datang ke toko aja. Alamat toko ada di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok, nama toko F20 Wheels. Thank you.